kali ini kita masuk Mio GT guys. Di bagian starter suaranya kasar banget, terutama di daerah dinamo start. Oke, langsung saja kita bongkar dinamo startnya. Baik, untuk membuka dinamo start yang perlu dibuka untuk baut-bautnya adalah satu. Ini kita buka satu. Kemudian yang sebelah sini. Dua. Dan ini tiga. Jadi nanti filter udaranya kita angkat ya, nanti agar dinamo starternya bisa terbuka. Nah, starternya di dalam sini. Juga siapkan kunci L, kunci L dan tang. Setelah bautnya terbuka semua, nah ini kita angkat seperti ini. Kan ini ada kunci L. Nah begini, cari yang panjang. Nah kemudian yang untuk mutar adalah tangan. Nih teman-teman. Nah ini kunci L yang satunya di sini. Jadi bautnya cuma dua. Sudah terlepas, kita tarik sini dinamonya, kita tarik. Nah, set. Perhatikan di sini ada kabel masa teman-teman, jadi ketika masang jangan lupa kabel masa ini supaya dipasang ini. Kemudian kita lepas baut yang ada di sini. Untuk membuka baut ini biasanya agak keras banget teman-teman. Kalau untuk dibuka dengan obeng biasanya tidak kuat, maka paling enak agar mudah bisa terbuka itu dibuka dengan obeng ketok. Nah, kita coba seperti ini dulu. Ketok, kalau nggak dipukul dari sini tidak mau buka. Kita posisi ini. Wah, panas. Pakai lap biar nggak panas. Nah. Kasih getaran. Kemudian obeng ketoknya kita pasang. Pukul dulu teman-teman, pukul dulu begini biar mapan. Kasih obeng ketok. Yang paling agak susah di sini, maaf ya, kaki saya agak naik. Caranya seperti ini untuk membuka.
di sini untuk membuka dinamo startnya, ini kunci atau bautnya aku baut 67. Saya tidak punya teman-teman, saya pakai ini biasanya. Nah, ini. Kalau teman-teman nggak punya tang bekom seperti ini, maka silakan juga bisa menggunakan pahat. Jadi ketika ini sudah muter, maka biasanya mudah untuk dibuka. Jadi ini enggak terlalu berat juga. Buka pelan-pelan. Sudah. Oke. Oke. Kita cari penyebabnya. Jadi kita goyang-goyang dulu. Apakah magnetnya ini lepas? Kalau dia lepas, harus dilem dengan altiku. Masih kuat teman-teman. Nah, dicuci. Oke, selanjutnya kita cek juga di sini teman-teman. Nah, ini kadang juga kalau terlalu oblak juga bisa menimbulkan bunyi. Kalau tadi kasusnya adalah oblak dan juga tidak mau muter di daerah dinamo startnya. Baik, untuk full starternya ini sebenarnya masih ada teman-teman, ini masih ya belum terlalu habis banget, tapi karena ini sudah sekalian dibuka ya, daripada nanti bongkar-bongkar lagi, kita ganti cool starternya. Jadi arahnya kenapa kok bunyi, arahnya adalah di cool starternya yang memang mungkin minta diganti yang baru. Oke, kemudian untuk yang enggak terlalu lopek banget ya. Jadi ganti nanti solusinya adalah ganti cool starter dan dibersihkan dengan menggunakan bensin, setelah itu kita pasang kembali. Nah, untuk pemasangan cool starter ini yang satu ini biasanya membukanya agak susah teman-teman. Jadi ini untuk solderannya dari pabrikannya sangat kuat banget. Biasanya kalau solderan biasa itu nggak mampu, maka teman-teman bisa menggunakan seperti ini di jumper contohnya. Jadi dipotong kemudian diikat dengan ikatnya dengan kabel. Jangan lupa juga ketika membersihkan dinamo starter ini ya, ini kuning-kuningannya ini harus betul-betul bersih. Cara membersihkannya dengan menggunakan amplas. Jadi ini mengenai pada cool starter. Jadi kalau terhalang atau kotor, nanti cool starter terhalang dan sehingga tidak bisa menimbulkan init bunyi atau muter. Nah, untuk cool starter motongnya harus mepet sampai sini teman-teman. Jadi mepet. Nah, jangan terlalu tengah, karena kalau tengah biasanya nanti nggak akan tekan. Nanti tinggal diikat begini. Begini sambung. Setelah itu kita ikat dengan menggunakan kabel. Kabelnya itu kabel 2 serabut aja atau 3 serabut yang kuat.
ini. Jangan diikatkan semua. Kita ambil 2 atau 3 lembar. Nah, begini. Sudah saja. Kemudian kita putar, jadikan satu, kemudian untuk buat ikat. Ataupun yang satunya nanti nggak usah dipotong karena ini tinggal masang saja. Kemudian untuk memasang tutup dinamo starter itu yang pas ya, di sini ada titik teman-teman, titik. Nah, ini ada lurus titik juga begini sehingga nanti bautnya pas. Oke, contoh ya. Tidak lurus biasanya enggak akan bisa baut. Nah, oke, langsung saja nanti kita tes. Yuk. Oke, teman-teman, kita tes. Setelah kita pasang. Cara penanganannya seperti itu, sangat mudah sekali. Silakan dipraktikkan bagi teman-teman yang mengalami trouble yang semacam ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like.